Halo, selamat petang. So hari ini kita kita mau cerita kita ada testimoni yang bagus dari Regina. Regina. Okay. So Auntie Regina, boleh saya tanya Auntie Regina introduce sendiri dulu lah. Introduce dulu. Nama kita dari mana? Saya Regina dari Kyeongsong. Kyeongsong. Okay. So Auntie sudah pakai Aura Pants berapa lama? Saya start pakai Aura Pants dalam bulan 10 tahun lalu. Bulan 10 tahun lalu. Okay. Yeah. So sebelum ni Auntie, kenapa Auntie mau pakai Aura Pants? Kita ada sakit apa? Sebelum ni saya sakit kaki, sakit pinggang. Sakit kaki, sakit pinggang. Iya. Sakit kaki yang macam mana kita punya sakit? Yang susah mau jalan. Susah mau jalan, kalau dia datang sakit teruk lah, macam dia berdenyut lah, berdenyut sampai menangis pun ada. Kalau dia lama, tidak dapat lama tidur, kalau dia sakit, dia siap pun tidak dapat tidur kalau dia datang sakit. Berapa lama sakit? Lama lah. Selama. Tidak, saya pun tidak ingat berapa sudah? Lama sudah. Sangat lama. Lama sudah. 10 tahun sudah. Mungkin lah itu. Tapi So bila kamu pakai ini Aura Pants, apa rasa kita? Tidak sakit. Tidak sakit sudah. Tidak sakit. Berapa sudah. Lama? Berapa lama kita pakai tidak sakit? First day saya pakai. Pertama kali saya pakai dia macam sakit tau. Pas tu kedua hari saya pakai. Saya jaga saya punya cucu, selalunya saya tidak dapat tidur. Sekali itu masa, kedua hari saya pakai, kenapa saya tertidur? Saya tertidur, langsung tidak mengganggu, tidak yang sakit-sakit. Hai, saya bilang, kenapa saya tertidur lah, selalu saya tidak tertidur. Selalu susah kaki, tidur, sebab sakit. Karena itu kaki saya tidak sakit sudah, Pak. Oh, dulu susah tidur sebab sakit kaki. Iya. So sekarang lepas pakai itu selalu boleh tidur. Boleh tidur. Sebab sudah sakit sudah. Ya. Sekarang langsung tiada sudah lah. Macam saya buat kerja pun selesai, tiada sakit. Tiada sakit. Kalau dulu sebelum saya pakai kan, saya buat kerja atau kerja buat di kebun kan, buang-buang rumput begitu. Saya pakai itu kursi, kursi pendek, duduk. Surung-surung. Ikut-ikut lah. Tidak boleh. Kalau saya duduk begini pun, macam susah mau berdiri, biarpun tinggi kan susah mau berdiri. Tapi sekarang okay lah, kita sudah. Sebab kita hari ini saya jumpa anti first time tu saya jumpa anti Regina. Wah tadi dia macam betul-betul macam tu rabbit tu, terus cekas kata cekas. So bolehkah anti demo dulu kita jalan macam mana? Dulu kita sakit macam mana kita kalau jalan? Saya duduk begini kan, dulu saya berdiri, saya tinggi begini, duduk, saya berdiri. Segera slow-slow lah. Ya. Tapi cara jalan kita? Jalan pun dulu sebelum mah. Sebelum mah, ya. Beginilah. Macam mana? Kena slow-slow gitu. Dulu. Okay. So, sekarang? Sekarang coba. Ya. Macam mana kita jalan sekarang? Puyo, betul-betul. Tidak lagi pegang lutut berdiri begini tiada sudah. Ya, betul-betul hati macam itu rabbit sudah. Boleh kan? Lari lagi. Ya, boleh lari lagi cekas kan. So boleh nampaklah Auntie Regina kan dia punya muka sangat-sangat happy, happy dengan ini seluar sebab sudah bantu dia itu sakit yang sudah lama bah. Sudah lama-lama sakit kan, tapi tidak sangka satu Aura Pants boleh selesai ini masalah. Sebab dulu pun pernah buat banyak-banyak apa kan, banyak pergi cari solution juga kan. Asal dulu sebelum saya ada pakai ini kan, asal sakit saja saya punya budak antar pergi fisioterapi. Dia kan hilang-hilang, tapi dia datang balik. So pergi lagi sana, buang duit lagi. Tapi sekarang sudah oke okay, kan? Oke sudah. Yes, sudah lama pakai. Siapnya, siapnya. Tapi perut sudah kempis lagi. Auntie Regina sudah kurus loh. Sebelum ni kita perut macam mana? Itu hari kita pakai jeans. Saya terkejut. Itu hari siapnya budak beli siapnya seluar. Dia suruh saya tes. Sebelum tu ini siapnya pos ya perasan siapnya ini punggung jatuh bah. Tapi itu hari dia kasih suruh saya tes bah. Dia suruh saya tes kan? Kenapa mana sudah siapnya punggung hilang? Rupanya
sudah yang sudah naik balik. Oh, dulu sudah jatuh. Yeah. So, macam sekarang bukan ada punggung, bukan. Dulu pegang di bawah, tapi sekarang punggung di atas. Yeah, ini kan boleh nampak bayi ini kita punya ini kan dia turun kan? Turun. Itu tidak sudah. Oh, kan. Terus nanti di sini nampak tinggi sudah. Siapnya testimoni terbaru? Mungkin ini kamu belum dengar lagi yang betul-betul lah. Satu kali ada beberapa minggu yang ada saya ceritakan. Kalau malam saya tidak pakai bah, saya pakai panty saja. Kalau malam saya tidak pakai, jadi pagi-pagi saya pergi masak tapau. Lepas itu saya sambung buat cake. Saya kasih berisi-berisi dapur, sudah siap kan saya kasih berisi dapur. Saya belum pakai olahraga enak, saya belum pakai. Tiba-tiba macam, wih sakit cepi pinggang. Ini kalilah saya bilang. Kalau datang balik sakit saya bilang. Terus saya pergi lihat sekejap, masih lagi sakit. Nih kalilah saya bilang, saya cepat-cepat pergi mandi. Mandi pakai balik, pakai Aloraven. Berkurang dia punya sakit. Tapi sampai malam, tidak juga. Saya sambung pergi 24 hours, 24 jam. Saya sambung, besok pagi. Hilang sudah sakit. Hilang. Sampai saya telepon dia di office kan, saya telepon dia. Saya bilang begini-begini. Semalam kemarin saya sakit pinggang. Malam. Sampai malam pun masih lagi sakit. Saya sambung pergi 24 jam, saya bilang. Pagi-pagi, itu ada sudah. Yes. Yang saya takutkan, saya ingat dia datang balik, bah. Tidak akan baik, bah. Yeah. Saya bilang, saya pakai 24 jam ini, saya bilang. Terus saya pakai 24 jam, besok pagi hilang. Saya nampaklah. Kakak Regina, Aunty Regina memang sangat sangat happy dengan Aurora Pens. Ya, saya happy lah, betul-betul saya bersyukur, terima kasih sama-sama siapnya, dia punya apa yang sponsor siap, sebab memang saya tidak mampu lah. Betul-betul terus terang saya tidak mampu beli ini seluar. Tapi siapnya anak buah tuh selalu dengar saya tidak sehat, Pak. Saya tidak sehat, so dia dengar, dia sponsor saya lah. Memang bukan saya yang beli, saya kena sponsor. Bisa itulah saya bilang saya terima kasih sama itu anak buah saya. Sama BE International. Okay, so sampai sinilah kita punya sharing. Okay, bye-bye, thank you. Okay, thank you.